tentu kita harus dudukan sesuai dengan proporsinya, secara kritis dan secara ilmiah, akademis. Jadi genos ini bukanlah hal yang baru dalam hal merespon COVID ini. Sudah sejak awal-awal pandemi, beberapa negara maju sudah juga melakukan ada riset-riset serupa. Dan tapi sampai hingga saat ini belum ada negara yang menetapkan testing dengan menggunakan uji melalui pernafasan ini sebagai bagian dari alat screening yang secara resmi belum ada, karena masih membutuhkan riset yang jauh lebih lebih memadai lagi. Dan juga disampaikan pada beberapa riset dikatakan bahwa dari 30 hasil uji yang melalui PCR positif, ternyata melalui alat nafas ini baru 78 saja yang terdeteksi. Artinya masih ada banyak langkah yang harus dilakukan untuk menyempurnakan, sehingga karena dia sifatnya adalah deteksi dini, screening sebagaimana misalnya tes suhu yang juga bisa lolos banyak. Nah, ini harus ditempatkan secara proporsional. Jangan sampai menimbulkan masalah baru ya, karena ini akan bisa jadi false positif, false negatif, yang ini tentu akan berisiko dalam situasi pengendalian pandemi kita yang belum terkendali. Jadi tetap dia harus ditetapkan sebagai alat screening awal dan dengan segala keterbatasannya, ya, dengan segala keterbatasannya. Dan dia tidak bisa menggantikan rapid test antigen, apalagi menggantikan PCR. Dan sekali lagi, ini bukan hal yang baru di dunia, dan kita harus juga melihat, mereview pada bagaimana mekanisme pelaksanaan di negara lain.